Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang guys. So sekarang ni Wajah dah berada dekat kolam keramat dia, kolam satu, The Lake. Kita nak tengok pelepasan ikan untuk hari Rabu nanti. Rabu nanti 13 hari bulan 12 tahun 2023. Tuan Harry, berapa ekor? Berapa ekor? Kolam kampung? 270 ekor guys. 270 ekor. 20 kapu. Sepah ni. Okey, jom kita tengok pelepasan. Let's go. Mari. Oh, tengok. Yang biasa-biasa ni. Pelapis, skuad pelapis. Mana? Sangka ujung ah. Sini lalu dah. Cuaca cantik hari ni kan, alhamdulillah. Cuaca baik. Mana ujung? Ah ni campur tau, 270. Kerapu tak buang kat tengah tau. Jadi teori konspirasi kau orang congak sendiri. Kerapu buang kat depan. Kerapu kita buang kat depan. Tapis pun dia orang buang ke? Nah, ya. Lai. Tuh, Katun. Ha? Ha, mana lah? Ha, itu muka sini lah. Bagi dia pergi belakang lah itu ikan. Ini dia. Oh, tu dia. Oi, dia dah banyak air. Ambil ubat. Ah, tu. Oh, kau tengok jenak, kau tengok jenak tu. Oh. Gaya. Gaya. Oh, alamak, kerapu ni 4 ekor aku punya. Air abu ni 4 ekor saya punya. 4 ekor. Ah, ambil ubat. Oh, kau tengok sah dia. Ah, sulung. Kau mandi air tak apa tu. Pergi depan, mandi air tu. So, pergi depan, mandi air tu. Nak kena datang. Sah besar-besar, bang. Air rabu. Air rabu, jangan lupa, guys. 13 hari bulan. Padu, bangkit. Semua padu. Apalah dia ni main gila lah. Seorang lagi gila. Basah pun basah lah. Aku teruja lah. Wui. Habis basah. Basah kena. Basah tu. Oh, itu. Basah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bintik. Bintik dah keluar. Dia dah keluar. Eh, relax dulu. Jangan bagi dia pelan-pelan. Bagi dia pelan-pelan dulu. Bagi dia pelan-pelan dulu. Dia tidak stress. 7 kilo tu ada. Itu aku punya tu. Aku punya tu. Mana cik? Aku punya lah ni. Jangan kuat-kuat. Ah, tu dia. Nampak tu. Keparu. Apa dia terbalas? Pui! Buah longan. Habis basah kamera. Bodoh tu lah. Tak kira lah. Nanya lah. Tak peduli lah. Aku tengok geram lah saya ni. Relax. Nanya. Apa dia kamera basah? Kau jangan lupa nampak jaketnya tau. Ha. Uish! Marah dia. Uish! Nampaknya dia marah. Dia bertempik. Nanya lah. Uish! Aku punya jangan bagi wajah tau. Ha, ni awak punya lah. Ni awak punya. Pui! Dia penat sengah. Dia tahan. Bagilah dia kau patah pinggang member tu. Kau tahu tak? Member patah pinggang kau tak? Oh. Alamak. Ambil ubat. Ha, ya. Alamak. Eh, kalau kau. De, mari. Sabar. Sabar eh? Ha. Jaga keparu elok. Ya, okey je. Sembang sikit je. Cerita dia. Aku gasak ada. Aku tahulah kau gasak. Tak gasak. Aku dapat 300. Tak gasak dia. Ha, kan? Hari apa? Hari Ahad. Semalamlah Ahad. Bakor darah aku dapat. Okey guys, jangan lupa guys. Kita dah belanja 270 ekor. 20 ekor keparu. Untuk buka pada hari Rabu. 13 hari bulan 12 2023.
2, 3. Siakap bagong belum naik 10 kilo lebih. Keparu lain. Berapa banyak lagi boleh naik? Korang tolonglah datang. Tolonglah gasak. Wakilkan wak. Kau jangan bagi si botak ni. Kau ngajur dia bantai 2 ekor. Nak aku sapak je rasa dia. Tapi dia dekat MV bangau. Oh, dia pukul pula kasi dia. Bakau darah. Okey, apa-apa? Roger kau lompat. Aku lompat. Kau lompat. Kosong cilak. Okey guys, itu saja informasi wajah nak sampaikan dekat korang. Kau tengok kena air lah, buah longan betul kamera aku. Abang kau nampak clear muka wajah. Okey. So ikan dah buang 270 ekor. 20 ekor adalah kerapu, bukan lepas kat tengah-tengah, bukan lepas kat tengah-tengah. Lepas semua kat depan. Jadi teori konspirasi kau congak sendiri. Dah tentu dia akan duduk kolong 17, kolong 16, kolong 1, kolong 2, kolong 3, kolong 4. Kan? Kalau dia berenang, mungkin dia pergi belakang lah. Okey, jadi apa-apa pun informasi kau dah dapat kan? Dah dapat informasi kan? Pelepasan untuk air rabu ni nanti. Okey, jom sekarang kita berhibur. Sambung berhibur kat kolam 1. Ada sikit hiburan yang wajah sediakan untuk korang. Jom, let's go. Assalamualaikum guys. Okey. Salam sejahtera dan selamat petang eh. Dah berakhir dah 5 jam dekat kolam skema, kolam 2 Kampung Dendik ni. Jadi alhamdulillah hari ni pun cuaca cantik juga guys, macam semalam. Jadi hari ni tapi sebelum tu kau dah tengok video yang dekat depan. Itu pada penggemar kolam 1 untuk hari Rabu ni. Ini hari sebelah hari bulan. Maknanya Selasa 12, 13 lah. 13 hari bulan 12, hari Rabu. Okey, jadi ikan kat kolam 1 telah dilepaskan sebanyak 270 ekor. 270 ekor kan telah dilepaskan. Tapi campur sekali lah. Kerapu 20 ekor. Buang bukan kat tengah, buang dekat depan. Jadi korang congak lah teori konspirasi tu. Kat mana kerapu tu nak pergi. Jadi apa pun korang dah dapat informasi dulu. Itu yang paling penting. Informasi tentang kolam 1, dia dah lepaskan 270 ekor. Okey, cantik. So kita berbalik kepada kolam 2. Okey. Tapi sebelum Wak Jah nak cerita tentang pasal kolam 2, jangan lupa guys, event besok pukul 2 petang kat kolam 2. Event akan berlangsung pada pukul 2 tau. Pagi kolam tutup. Jadi pagi tu kita akan lepaskan ikan dalam pukul 10. Sebanyak 200 ekor. So nanti dalam pukul 3, 100 ekor lagi. Lepas tu sementara nak tunggu hadiah, pukul 5 dengan sampai pukul 6 tu, buang lagi 50 ekor. Tu santai-santai eh. Jadi tiket masih ada lagi guys. Untuk buat masa sekarang, informasi yang wajah dapat daripada Kartun, baru 60 tiket saja terjual. Jadi korang, sama ada kalau korang tak nak beli hari ni, besok walk-in pun korang boleh beli. Kan? Besok walk-in pun boleh beli. Jadi game besok, tempat ketujuh yang akan bawa balik wang tunai sebanyak RM5,000. Dan ini game ni adalah penutup untuk tahun 2023 dekat Delik ni. Makna Delik punya game santai-santai ni, inilah penutup dia. 12 hari bulan 12 ni. Lepas tu kita jumpa di awal tahun depan, tahun 2024, pada 7 hari bulan. 7 hari bulan 1 tahun 2024 dekat kolam 1 lah. Yang itu 10K. Itu pembukaan. Pembukaan kan. Cuma Wak Jah nak bagi tahu yang ni penutup. Penutup. Jadi korang masih ada peluang lagi guys. Ada peluang lagi untuk dapatkan tiket sebab baru tiket baru terjual 60 tiket saja. Kolam tu berkapasiti kolam 2 ni sebanyak 250 player, kolam 1 300 player. Jadi korang ada peluang lagi kan. Macam hari tu ramai yang last minute beli, tapi memang kalau dah cukup 250 tu besok, yang lebih dah tak boleh masuk. Memang 250 aje sebab hari tu ada lebih lagi 15 orang, tak boleh masuklah kan. Jadi kalau kau tak nak sesak kan,
kau boleh dapatkan tiket pada hari ini ataupun kau tua boleh pergi dekat page Kampung Delit Fishing Park dekat FB dia, kau bakal dapat nombor telefon kat Tun kat situ kan. Jadi kau boleh beli online. Online pun boleh, tak ada masalah. Kan? Kalau kau tak sempat besok lah. Okey. Jadi itu tentang game besok tau. Game besok kita tengok. Ini tempat ketujuh akan bawa balik 5000, 5 ringgit, lebih 50 ringgit lah kan. Kalau kau ikan kau terberat, kau akan duduk nombor 1 lah. 600 ringgit. Kalau kau duduk nombor ke 15, 500 ringgit. Nampak tak? Kan. Jadi cabutan bertuah pun boleh tahan guys. Set katil king harga 6,500. Kalau kau dapat ni, ini bertuah ni, betul-betul bertuah. Macam abang tadi kan, 2 minggu lepas main game, dia dapat set katil. Dia pun duduk keramat kan, tak silap wajah. Lepas tu kebetulan kat sebelah tu ada abang tu, anak dia nak kahwin, dia beli 3,000, nampak? Dapat duit, nampak? Sebab katil tu bernilai 6,500. Tu dia sponsor kan, sponsor. InsyaAllah bulan 12 ni nanti dia lagi nak sponsor lagi set katil lagi mahal. Itu mungkin untuk game bulan 1 nanti. Jadi hari ni cerita tentang kolam 2. Cuaca cantik, alhamdulillah. Starting bermula Wak Jainari duduk dekat kolong high. Kolong hedge. Sebab redup kat sebelah sana. Inari panas kan. Panas. Jadi Wak Jatak dia dah bermula dekat dekat kolong M ke kolong N kan. Tapi starting kat sana gasak dulu. M, N, O, P. Oh, sana meriah dulu tau. Sana meriah. Belakang bertenang. Tempat Wak Jatak duduk sebelah ni bertenang kan. Setelah 5 minit berlangsung, baru belakang kutip. Dekat tempat Wak Jatak kutip. Lepas tu belakang dia tak berhenti lah. Kuat ambil SP ni guys. SP. Kan, terutama dia dekat dengan apa, kinci air. Tapi situ Silverstone lah, Silverstone kan. Wak Jas ada 3 kali kena paduk. Padukan yang pertama tu lucut separuh jalan, tersangkut kat skala 8, tak ada rezeki lah kan. Lepas tu ada dapat ekor udang je. Lepas tu udang kena peletuk, itu je lah, tak boleh buat apa kan. Jadi rezeki masing-masing lah kan. Apa pun, alhamdulillah hari ni cuaca ialah menyebelahi. Cuaca masih menyebelahi player lah guys kan. Okey, jadi wajah dia tinggalkan sikit hiburan untuk korang. Untuk korang layan hiburan ni kat kolam 2. Lebihnya sebenarnya wajah nak sampaikan informasi ni lah tentang pembuangan ikan kat kolam 2 dan juga event besok. Korang jangan lupa event besok guys. Kan, pukul 2 petang tau. Jangan lupa. Mana tahu rezeki kau dapat 5K. Okey, itu je. Jom kita sekarang pergi tengok video hiburan. Jom layan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. Okey, so hari ni hari Isnin, 11 hari bulan. Wak Jas dah berada dekat kolam 2 Kampung Delit Fishing Park. Tu dia, pintu bakal dibuka. Jom kita tengok. Hari Isnin tau. Nampak? Nampak? Hulu Balang sah sampai. Hulu Balang, Cik Karim. Hulu Balang sah sampai. Makno, sihat eh? Nampak? Ini kena bertarung kat kolam. Kolam 2, skamer. Hai, Uncle, ala baik kah? Baik. Ali Menje pun ada lah. Alamak, panjang. Dandan ni pula perut aku sakit. Nanya betul lah. Berapa minit lagi ni? Dandan ni pula perut sakit, Hawang. Sekejap, sekejap. Perut sakit. Okay, 1 minit saja lagi guys. Wak Jas masih kekalkan set 2Q dengan Sawadi. Nah, Wak Jas duduk dekat hatch. Alimin duduk dekat G, nampak? Alimin je, nampak? Alimin. Dah bunyi, dah bunyi lah. Dah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Nampak kolong kat ni. Wah, dekat sana Wak jangan nak duduk tempat lama. N, M. Tapi, panas. Panas. Orang kata kat belakang tu.
Belakang dia orang tahan panas tu, hai. Champion. Oh, dah tarik. And dah tarik dulu. And dah tarik. Ah, tu dah pasang kuda-kuda, nampak? Dah pasang kuda-kuda. Hmm. Ah, nampak? Oh, dia rembat M. Cakap. Kalau pundeng. Situ dekat M. Lagi. Oh, dasar. Dasar bawah. Dasar. Belakang belum lagi. Sana tengah rancak, guys. Sana tengah rancak. Buat dia cari kolong dia. Dekat kolong dia biasa ada kerapu. Sabar. Sabar. Sini. Sini pun belum. Oh, strike lagi nampak. Dekat P. P strike lagi dekat tempat misai tu. Wah. N. Tempat Haji Rahim lepak. Wah, sana je gancak lah awal. Awal-awal sana gancak tu. Sebelah sini dia belum bangun tidur lagi lah kan. Sebelah sana kuat tu. Wah, nampak sebelah sini baru ada strike. Dekat E. Nampak dekat E baru ada strike. Ha tu. Baru nampak wajah-wajah main makan. Wajah main dia makan. Dia makan wajah main. Wajah main dia makan, guys. Dia makan wajah main. Wajah tahan. Sabar. Dia ketuk. Kena. Binatang apa ni? Itu dia. Ui, dia menggelecek ke arah kanan. Ke kanan, guys. Masih lagi. Alamak, man. Londi pula. Kekecewaan. Oh, belakang strike. Sih. Nanya lah. Alamak, Kasim. Eh, sabar je lah. Oh, tengah belakang strike. Belakang border strike belakang. Belakang border strike. Oh, Silverstone. Sabar. Pasang umpan lagi, guys. Oh, ada. Strike. Oh, strike lah. Oh, dia baru start bangun lah. Dekat sini dia baru bangun lah. Oh. Dekat F. Kolong F. Sabar je lah. Oh, Tuan Soleh baru datang lah. Tuan Soleh. Nanti dua kita. Oh, tu dia. Apa tu? Jenap kan. Kita pasang umpan tu. Wah, belakang strike lagi. Nampak? Jenap. Baru bangun tidur lah, kan. Belakang. Belakang kan sebelah tempat wajah ni. Kita mau bangun tidur lah. Nampak? Ay, sebelah sana kuat dulu. MNOP. Sabar kita tunggu. Wajah lucut lah. Sabar je lah. Sabar. Nanti boleh pakai SP. Strike lagi. F. F ada strike lagi. Nampak? Kat F. Ikan baru bangun tidur. Sebelah sini baru bangun tidur ikan. Oh, naik dah. Oh, Silverstone lah. Silverstone. Pulang kopek lah. Dia kutip sana dulu. Apa... Sebelah sana. NMP. Oi, panjang dah lagi sini lah. Makan. Aku bagi. Tadi aku dah lucut dah. Lucut tadi. Buah longan ni. Udang. Aku tengok dia main-main. Kau tengok. Alamak. Pandai dia. Dia pandai. Aku tengok dia pandai. Cukup pandai dia ni. Bagi. Tahan tu. Dia buang tu. Buah longan ni pandai buang. Buah belakang. Tengah-tengah panas tu. Strike lagi tu. Dia nak. Dah kena potong lah udang aku ni. Siul betul lah. Kena dah leh. Siul betul. Dapat dia curi udang. Daging indas. Nampak? Dapat dia leh. Binawi betul lah. Wah, M lagi lah. Sabar je lah. Kena game lah. Soleh dah strike Siul. Kau tengok duduk sebelah sampai sembang-sembang. Sembang-sembang trip mancing kau tengok. Tuan Soleh. Wah, kau dah SP watermelon ni menjadi. Ya. Aksi yang mendebar kan. Ha. Dia kutip kat SP. Tuan Soleh sekarang kat sini main SP. Oh, jenap lah. Itu dia. Akhirnya. Kejayaan. Oh, nampak tak? Tuan Soleh masuk tempat training hari ni lah. Bakar darah. Senang tak hebat umpan kata. Pakai SP je. Ayolah.
Mana binatang yang kenakan aku tadi ni? Ah, ni buat dia kena game lah guys ni. M lagi. Dia panas. Sebelah sana panas tolak sana. Nampak? Seabustone guys. Seabustone lah yang kutip. Seabustone banyak main sana lah. Seabustone. Oh, naik dah. Alhamdulillah. Sebelah sana mula naik. Kolong R. Kolong R mula naik. Aduh. Sebelah sini dia slow sikit. Rancak sebelah sana. Tu nampak belakang. Belakang strike. Seabustone double strike. Seabustone RM10. RM10. Ah, belakang sudah sampai guys. Ikan sudah bangun. Tak ada sana je. Sebelah sini ni tempat redup lah. Tempat redup. Tempat redup dia, dia lambat sikit. Dia tempat panas okey. Tadi wajah duduk sana. Tak boleh tahan panas. Lagi sebagi. Dekat kolong ni. Sabar dulu. P pula naik. Mana lagi? Udang kopi. Jatuh tepat mak tu. Kat belakang. Dia lagi. Seabustone lagi lah. Seabustone lagi. RM10. Tadi dah naik berapa ekor, dia dah 3. Kat belakang. Ikan suka duduk tempat panas guys. Tempat panas sebelah sana. Tempat duduk tempat wajah dia tak mau duduk. Asam dia. Tempat panas je. Sebelah sana ada kolong K. Nampak? Belakang tak guys. Nampak? Aksi yang mendebar tuan. Dalam tarungan itu dia. Ikan masih dengan misi tentangan. Jenap lah. Akhirnya jenap telah ditewaskan. Belakang baru start guys. Dia nak tunggu panas rancak boleh masuk kat belakang. Sebelah sini daripada tadi. Betul-betul lah dia ni. Baling cekik. SP, dia pakai SP ke apa? Tengok, Seabustone lagi. Senang kira macam ni. RM10. Bonjot dia tu dah penuh tu. Dia pakai bonjot je, tak pakai gari. Yang kelima kan. Kau tengok bonjot dia nanti kan ya. Tengok bonjot dia. Tu tengok dia angkat bonjot dia. Dalam tu dah ada 4. Tu yang kelima masuk. Seko jenaha 4 siakap. Betul-betul penuh kat belakang ni. Kat kinci laluan dia. Dekat arus tu. Dia lalu kat arus. Jenaha lah uncle. Jenaha makan sangkut sana lah. Tengok uncle mak. Bukan kerapu. Tak apa jenaha. Uncle jenaha pun ikan mah. Betul. Jadilah. Sana belakang kuat makan tau. Tapi dia pilih umpan. Belakang. Ya, betul. Cuaca cantik guys. Wajah terifat kat belakang ni tak makan. Yalah, jenaha ah, jenap ah. Okeylah. Ikan juga mah. Tali dia sangkut jap bawah tu. Asyik baik lepas. Betul, mbak pakai perangkap, pakai pelampung je, mbak. Pakai pelampung je, uncle. Ingat biasa-biasa ke, uncle? Uncle pakai pelampung. Baru dapat apa ekor, uncle? Tadi bukan dah 2. 3 lah. Tiga, uncle ni pun boleh dapat 3. Aku seko haram pun tak ada. Yo, uncle ni mana dah 3. Boleh tak? Boleh 2. Boleh. Kena. Uncle ni pun dapat 3, kata. Champion lah. Nanti dah gigit tangan. Tengok. Dah gigit tangan lah. Okey lah.
Okay guys, lagi 5 minit. Happy hour nak berlangsung. Happy hour nak berlangsung 5 minit lagi. So hari ni public, ni kita ada sedia kan, 3 kupon, 2 baju cedel, 5 hamper. Hari public. Okay, kita tunggu. Kejap lagi wajah akan umumkan. Siren akan dibunyikan menandakan bermulalah happy hour, okey. Cuaca cantik. Oh, naiklah. Abang ni berjaya mendaratkan. Tengok maknuk kutip nampak 5 ekor. Tengok. Tengok apa? Hei, tipis sikit kecil, berapa kilo tengok. Tengok betul-betul lah. Tengok 4 lebih. Ah, 4 tu. Jepot. Okey, angkat gambar, mari. Gambar-gambar mari. Patutlah kat sana. Oh, naya lah Pak Abu, RM90. Sini. Happy hour baru 37 eh. Baru 37 ekor. Lagi berapa minit? 15 minit. Abang ni. Untung abang ni. Nampak? Oh. Tengok abang ni. Sebab. Oh. Kau tengok ah. Jatuh. Jatuh pula duit tu. Okey. Oh. Bukan biasa-biasa bawah. Kau tengok ah. Jenap dia menakutkan. Syok ah tarik oh. Okey, kita sambung happy hour 15 minit saja lagi. Player ada nak balik pun ada. Nak claim. Ada orang claim guys. Cakap apa orang claim? Satu dah. Baru 4 orang claim. Okey guys, dah berakhir dah. 5 jam dekat kolam famer ni. Sesi yang pertama 5 jam dan berakhir dah juga happy hour. Happy hour ikan sebanyak 40 ekor berjaya didaratkan guys. Okey, jom kita tengok orang yang nak balik tu. Kata orang yang nak balik. Yang claim duit sekarang ni untuk siakap ni. Claim siakap nak balik. Saya tengok saja kan. Happy hour. Happy hour. Tengok ulu-ulu duit je. 40. 40. Mana lagi nak keluar? Mana lagi nak keluar? Nampak gaya dia orang tak nak balik lah guys. Dia sini pun overtime. Kat situ ada strike. Kolong O. Nampak? Kolong O ada strike. Dekat kolong O. Ramai overtime lah. Kat belakang pun tak nak beranjak. Segelintir je nak balik guys. Haa, tu ada nak ambil ikan nak balik tu. Tu ikan tengok-tengok air apa tu. Oh, jagindas. Awe dah habis training dah. Training untuk besok main game eh. Sana tu dah naik. Jagindas. Belakang pun tak nak balik. Sebelah sana pun tak nak balik. Ini tidak mengecewakan. Tengok hasil tangkapan. Alamak. Wah, ini claim RM10 banyak ni. Claim RM10 banyak atas meja. Dia nak claim. Dia nak claim siakap. Claim siakap. Kira. Banyak lagi tak nak balik lah guys. Jom tak nak balik, wajar nak balik lah. Wajar balik lah. Kita jumpa besok pertandingan, okey. Wah, sana abang tu ada kak. Dia nak mengecewakan, nampak. Yang depan ni memang otai-otai. Overtime. Okey guys. Wajar rasa itu je. Apa pun korang ada lagi video hiburan dan juga video informasi kan. Jadi kita jumpa besok, okey. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seko tu nasib. Kolam menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia, okey. So ingat dua patah perkataan yang cukup ketamat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah suka memancing untuk kita semua guys. Hashtag jadilah sok pemancing yang bijak. Hashtag jadilah sok pemancing yang rajin. Hashtag jangan jadi jago kampung. Akhirnya you are the champion.
akan satu. Tunggu ku naik ke rambu, masuk ke laku kau yang pandang tu selalu. Jangan main dalam kolom, habis kembung dah ku potong. Tak makan juga melompong. Pantang racun pasti jadi. Sampai sawan, tanah kampung sarin, udang aku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil, mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu bertiga, buat untuk akhir kata, bakal lemang tu biasa. Untuk kita semua, bangun kumpul berdarah, dekat kongan puaka. Mohon maaf dan silang, untuk anda semua. Champion. Champion.